أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. Kita sambung tadabbur surah Luqman ayat 30 ayat yang ke-11 yang ke-10. Okey, kalau kita tengok surah Luqman daripada ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Apa yang Allah nak beritahu? Dan apa kaitan dengan ayat yang ke-10? Cuba tengok ayat 1 sampai yang ke-9. Allah nak bagi tu pasal Al-Quran. Dan sifat Al-Quran, fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk dan rahmat. Kepada siapa? Bukan untuk semua, tapi kepada muhsinin. Kadang-kadang Allah kata Quran ni petunjuk untuk orang bertakwa. Kadang-kadang petunjuk untuk orang beriman. Kadang-kadang petunjuk untuk orang muhsinin. Makna apa tu? Sebenarnya orang bertakwa adalah orang beriman. Orang beriman adalah muhsinin. Kalau dia tak ada ihsan kepada orang, dia bukan bertakwa. Kalau dia buat baik pada orang tapi tak bertakwa, dia bukan muhsinin. Boleh faham? Jadi syarat nak jadi muhsinin mesti ada asas, iaitu takwa. Kemudian Allah beritahu sifat orang yang muhsinin antaranya mendirikan solat, mengeluarkan zakat. Dan punca mereka mendirikan solat dan keluarkan zakat ialah apa puncanya? Yakin kepada hari. Itu pendorong dia. Kalau tak yakin pada hari akhirat, manusia tak mungkin jadi muhsinin, tak mungkin jadi orang bertakwa. Kemudian lepas tu Allah begitu pula orang yang bukan murtaqin, bukan muhsinin, orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Antara benda yang mereka tertipu ialah hiburan, bagaimana disebut oleh Encik Azman tadi. Dan orang ini Allah kata bila dibaca ayat pada mereka, mereka akan berpaling, sombong, seolah mereka tak mendengar dan seolah telinga mereka tersumbat. Sebaliknya orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka syurga yang penuh dengan nikmat dan kekal. Kemudian tiba-tiba ayat ke-10 yang dihurai oleh Encik Senan tadi cerita pasal apa? Kebesaran Allah. Apa kaitannya? Sebelum tu Allah cerita pasal Quran, pasal orang tak beriman dan pasal orang beriman. Lepas tu Allah cerita pula tentang kebesaran Allah. Apa kaitannya? Apa dia? Sebenarnya kalau saya tanya soalan, apa punca manusia tak beriman kepada Allah? Sampai Quran tu dia tak dengar, dia sombong. Apa punca? Dia tak kenal Tuhan. Kenapa dia tak kenal Tuhan? Sebab dia tak perhati pada ciptaan Allah. Dan soalan yang kedua, apa punca manusia tu beriman dan bertakwa? Sebab dia kenal Tuhan. Macam mana dia kenal Tuhan? Sebab dia memikir dan memerhati ciptaan Allah. Jadi benda tu berkait. Jadi dalam ayat yang ke-10 ni yang dihurai oleh Cik Senan, apa yang Allah nak beritahu tentang kebesarannya? Satu, Allah cipta langit. Langit pula berapa lapis? 7. Dah hebat dah. Sebab langit ni lebih besar daripada bumi. Yang kedua, hebat langit tu ialah tanpa tiang. Yang ketiga, yang ketiga,
Ha, Allah di mana kebesaran Allah pada gunung tu? Sebagai pasak. Ialah apa kebesaran Allah? Kita bandingkan, kita kalau nak bina bangunan yang tinggi, yang kukuh, kita kena pasak ke dalam kan? Berapa lama nak ambil masa nak pasak? Tak, kalau manusia. Berapa lama, berapa kos dia, berapa pekerja kan? Tapi Allah nak pasak gunung sebenarnya lebih dalam daripada manusia pasak bangunan. Tapi hanya perlukan kun, faya kun. Dan sampai sekarang, ya Allah pasak tu sampai sekarang tak runtuh dan tak goyang pun. Tapi yang manusia pasak yang ambil masa kadang-kadang 2 tahun, 3 tahun, kos dia bilion, tapi kadang-kadang dah runtuh. Lemahnya manusia. Kemudian juga yang Allah sebut ialah daripada bumi itu Allah basah apa jadi? Apa makna basah? Ha, apa makna basah tadi? Ha? Ha, Allah mengembang biakkan di atas muka bumi daripada semua jenis binatang. Kenapa Allah buat berbagai-bagai binatang? Berbagai-bagai bentuk. Ha? Sebab Allah nak tunjuk kehebatan. Kalau semua binatang, ada kambing je. Kan? Rimau tak ada, ular tak ada, burung tak ada. Tak nampak sangat Allah tu hebat. Kemudian kadang-kadang burung pula, ada berapa jenis burung? Kadang-kadang kita tengok burung tu macam-macam warna. Kadang-kadang seekor burung ada 3-4 warna. Dan bila warna tu kalau merah, separuh biru, separuh. Kadang-kadang Allah cipta ikan. Berarti tak ikan? Bagai-bagai, berbagai warna. Kadang-kadang ikan kecil je. Dalam ikan kecil tu pun ada 4-5 warna. Subhanallah. Jadi semua tu menunjukkan kebesaran Allah. Dan juga Allah sebut tentang kebesaran Allah menurunkan hujan tu sebenarnya Allah turunkan hujan untuk apa? Ha, untuk bagi makan kat kita. Cuma proses nak bagi makan tu melalui air hujan. Dan akhirnya daripada air hujan tumbuhlah kulli zaujin karim. Apa makna zaujin? Ha? Apa dah? Ha, zaujin di sini makna berbagai jenis. Karim? Yang baik. Ha? Yang baik. Kalau saya kata Quranun Karim, apa makna? Quran mulia. Kalau Ramadan Karim? Mulia. Kalau Zaujain Karim? Ha? Bukan. Tak, Zaujain dia banyak makna. Tengok konteks ayat lah. Kadang-kadang makna pasangan. Tapi di sini bukan makna pasangan. Di sini makna dia jenis-jenis. Jenis tanaman yang indah. Tak, karim tu apa maksud dia? Baik mulia. Tak, karim ni contohlah kalau Ramadan karim, makna apa tu? Bulan Ramadan banyak memberi kebaikan pada kita. Itu makna karim. Bahasa Melayu kalau mulia, dia tu mulia, apa makna tu? Benar. Ha? Tak, kita kata Datuk tu seorang yang mulia lah. Apa maksud daripada perkataan mulia? Bukan juga. Banyak berbuat baik. Ha? Dia suka buat baik pada orang tanpa dibalas. Itu mulia. Kalau orang tu suka buat baik sebab orang pun buat baik pada dia, itu bukan karim. Faham? Allah karim tak? Allah karim tak? Sebab apa? Sebab Allah suka buat baik pada hamba dia tanpa balasan. Itu karim. Ramadan karim. Ramadan banyak tak buat baik pada manusia dengan bulan Ramadan tu. Tapi Ramadan dapat apa? Tak dapat apa-apa. Itu karim. Satu, suka buat baik pada orang. Yang kedua, banyak. Yang ketiga, tanpa mengharapkan balasan. Jadi buah-buahan ni
yang tumbuh daripada bumi, hasil daripada hujan, banyak tak kebaikan daripada kita? Contoh? Tumbuhan ni. Sayur kan, kadang-kadang sayur boleh buat apa? Macam-macam kan? Boleh buat ulam, boleh buat sayur, boleh goreng, boleh buat sayur air. Boleh buat apa lagi? Boleh buat burger, boleh buat herba. Banyak kebaikan. Buah-buahan, pisang. Satu jenis pisang je, boleh buat apa? Pisang goreng, cokodok, goreng pisang. Apa? Lempeng. Pengap pisang. Kan? Pisang apa ni? Kelepek. Itu makna karim. Durian. Boleh makan saja. Boleh buat pengat durian. Boleh buat pulut durian. Boleh buat aiskrim durian. Itu makna karim. Boleh? Okay. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba terjemah. Haza. Haza pada? Ini khalqullah, ciptaan Allah. Bila sebut haza dalam bahasa Arab, mana isim isyarah. Isim isyarah ni dia refer kepada yang disebut sebelum tu. Apa yang disebut sebelum tu? Ciptaan langit tujuh lapis tanpa tiang. Lagi? Allah turunkan hujan daripada langit, kemudian tumbuhkan tumbuhan, kemudian gunung sebagai pemasak bumi sehingga bumi tidak bergoncang. Jadi Allah kata apa? Ini adalah ciptaan Allah. Fa'aruni, maka aruni apa dah? Aruni, tunjuklah oleh kamu kepadaku. Kepadaku. Allah perintah pada siapa ni? Allah suruh siapa ni? Tunjuk. Orang? Tak. Orang musyrikin Mekah yang menyembah. Tengok Allah nak buka minda. Yang kamu sembah tu berhala kan? Yang Nabi dan sahabat ajak kamu sembah siapa? Allah. Apa beza antara Allah yang Nabi sahabat sembah dengan berhala yang kamu sembah? Allah nak suruh mereka terbuka minda. Cuba bezakan. Allah cipta apa? Langit tujuh lapis tanpa tiang. Allah pasakkan gunung. Okey. Sekarang tunjuk pula. Maza. Apa? Telah khalaqa. Telah mencipta allazina. Orang-orang. Min dunihi. Dari? Selain Allah. Faham? Ini ada soalan kat sini. Fa'aruni, ada perintah tak? Tunjukkan kepada aku apa yang disembah selain pada Allah mencipta. Apa yang mereka cipta? Dia akan jawab apa? Dia akan jawab apa? Takkan nak kata patung saya cipta saya. Tak. Bahkan dia akan jawab apa? Patung pun saya buat. Bila dia jawab macam tu menunjukkan apa? Bodoh. Sangat-sangat bodoh. Orang nak sembah, biarlah yang hebat. Ini kamu buat, lepas tu kamu sembah. Siapa bodoh? Patung ke orang yang sembah? Patung bodoh tak? Jadi siapa bernasib baik? Patung ke orang yang menyembah patung? Patung lebih bernasib baik. Kenapa? Sebab dia sembah baik orang. Tapi apa keuntungan dia? Dia patung dapat apa-apa tak? Patung masuk syurga tak? Tak juga. Jadi dua-dua tak ada faedah. Tapi yang lagi bodoh, yang ada otak tu. Patung tak bodoh sebab tak ada otak. Boleh? Ini metod untuk kita berdakwah. Kepada siapa ni? Yang menyembah berhala ataupun selain daripada Allah. Kalau kamu sembah pokok kan, tanya dia,
Okey, Tuhan aku cipta pokok, Tuhan aku cipta langit. Tuhan kamu pokok cipta apa? Dia tak boleh jawab kan? Dia tak boleh jawab. Jadi dia panggil apa ni? Kita nak berdakwah dengan cara? Cara? Soalan. Dan tujuan soalan untuk buka minda. Sebagaimana Nabi Ibrahim, dia nak buka minda penyembah berhala, apa dia buat? Ha? Dia pecahkan semua patung kemudian? Ha, satu. Bila orang tanya siapa pecahkan, dia jawab apa? Tanyalah Tuhan yang besar tu. Tuhan, takkan dia tak nampak? Lagi pula patung yang lain dia pecah depan dia. Dia jawab apa? Kamu tahu kan patung tak boleh cakap? Ibrahim takkan. Ibrahim kata tak? Habis kenapa sembah? Ibrahim tak jawab. Cukuplah. Bila dah terbuka minda, cukup. Tapi akhirnya tertutup balik. Dia balik pada pegangan asal dia. Kamu dah tahu patut tak cakap, tak boleh cakap. Kenapa tanya? Ha, dia terus menyalahkan Ibrahim. Ha, samalah orang pegang pada apa ni? Orang pegang pada amalan yang Nabi tak buat. Kan? Bila kita kata, bukan minda dia. Ini yang Nabi buat. Yang ni yang guru kamu buat. Mana lebih baik? Cuba buka minda dia. Mana lebih baik? Dia jawab apa? Ha? Nabi. Okey, kita tanya soalan kedua. Kalau yang Nabi buat lebih baik, kenapa buat yang ni? Dia jawab apa? Ha? Dia kata baik. Okey, kita tanya lagi soalan. Kalau yang guru kamu buat baik, yang Nabi buat tu baik ke tak? Dua-dua baik kan? Okey, antara dua tu mana lebih baik? Nabi, kamu kalau diberi duit 5,000 dengan 50, kamu ambil yang mana? Ha? Kamu ambil 5,000 kan? Cerdik pula kamu. Cerdik pula. Tapi dalam bab ni, kamu sendiri cakap yang Nabi buat lebih baik. Tapi dalam bab ni tak cerdik. Kamu ambil yang kurang? Ha, itu kalau dua-dua baik. Tapi sebenarnya dengan yang manusia buat, dengan yang Nabi buat, boleh tak kita banding? Ha? Tak boleh banding. Tak boleh. Sebab yang Nabi buat daripada wahyu daripada Allah. Yang manusia buat daripada nafsu. Boleh? Jadi buka minda. Okey, kemudian Allah kata apa? Bal. Bahkan az-zalimuna. Orang-orang zalim. Fi dalalin. Dalam kesesatan mubin yang nyata. Okey, siapa yang zalim ni? Yang sembah? Ha, kenapa zalim? Apa dia? Apa mana zalim? Dia tidak letak sesuatu di tempat yang sepatutnya. Macam mana tu? Sembah patung tidak letak tempat pada tempat yang betul. Mana Allah yang patut disembah, dia tolak. Patung tak patut disembah tapi dia, itu zalim. Zalim. Patung ada hak tak disembah? Tak ada. Yang ada hak disembah siapa? Dan kalau patung dengan orang tu, sepatut ikut logik lah, siapa sembah siapa? Patung dengan pembuat patung, sepatut siapa sembah siapa? Kan? Logik kan? Sebab dia kena buat, dia kena sembah kita. Ada tak kita buat cokodok? Lepas tu kita sembah cokodok tu ada? Bodoh tak? Bodoh lah. Dia kata, ustaz itu makan nak. Okey juga boleh makan. Patung tak boleh makan langsung. Kemudian Allah kata apa? Mereka ni sesat yang apa maksud nyata tu? Yalah, apa maksud jelas? Sesat yang jelas. Sebab ni Allah dia tanya, bukti Allah tu patut disembah jelas tak? Apa dia? Allah mencipta segala-gala. Dan bukti bahawa patung tu memang tak patut disembah jelas tak? Jelas, sebab patung dibuat. Cukup jelas. Tiba-tiba sesat juga. Maka sesat tu adalah sangat jelas. Okey, kemudian habis Allah cerita pasal Luqman. Surah Luqman.
baru masuk cerita Luqman. Kan? Ayat yang keberapa masuk cerita Luqman? Walaqad atayna, dan sesungguhnya dan sepasti sesungguhnya ataina, kami telah memberi Luqman kepada siapa? Luqman seorang hamba Allah. Hang tahulah seorang hamba Allah apa pangkat dia. Siapa Luqman? Adakah dia nabi? Tidak. Tapi ada dalam tafsir, termasuklah Syekh tafsir Al-Maraghi, dia kata Luqman adalah nabi. Tapi sebenarnya tak ada dalil. Allah tak kata pun Luqman adalah nabi. Bila Allah tak sebut Luqman bukan nabi, jangan sebut. Jadi kita sebut apa? Luqman hanya seorang lelaki yang soleh. Jadi kami, Allah kata kami telah beri kepada Luqman al-hikmah. Apa makna al-hikmah? Yang apa maksud kebijaksanaan? Contoh haji, saya kata, haji saya nak bagi hikmah pada haji ni. Apa yang haji faham? Ya, kita dapat membentuk orang. Dapat? Membentuk manusia jadi baik. Macam mana terjadi baik? Disebabkan oleh ada satu anugerah dari Allah yang diberikan kepada saya lah contohnya. Kita dapatkan kepada orang lain. Kita apply kepada orang lain. Ya. Boleh. Dia sebenarnya al-hikmah ialah al-fiqhu fid-din, kefahaman dalam agama. Dia tak mungkin orang tu bijak, orang tu pandai, melainkan dia mesti kenal Tuhan. Itu hikmah. Sebab tu Allah kata apa dalam surah Al-Baqarah? Yu'ti al-hikmata man yasha. Wa man yu'ta al-hikmata utiya khairan kathira. Khairan kathira. Okey, cuba terjemah. Cuba terjemah. Yu'ti. Apa dia? Apa makna yu'ti? Dia iaitu Allah memberi al-hikmah. Man yasha, kepada siapa yang dia kehendaki. Surah Baqarah. Ayat 269. 269. Okey, cuba terjemah. Yu'til hikmata, dia memberi al-hikmah man yasha, kepada siapa yang dia kehendaki. Kemudian Allah sebut lagi, wa man yu'tal hikmah, siapa yang diberi al-hikmah, siapa yang diberi al-hikmah, faqad utiya, sesungguhnya dia telah diberi khairan kathira, kebaikan yang banyak. Okey, sekarang kita nak faham apa kebaikan tu. Kebaikannya Nabi sebut dalam satu hadis, wa man yuridillahu وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ
fiddin. Okey. Ini hadis, ha? Cuba terjemah. Waman? Siapa yang yuridillah? Siapa yang Allah nak? Yurid mana Allah nak? Bihi? Dengan orang tu, Allah nak apa? Khairan. Kebaikan. Siapa yang Allah nak orang tu jadi baik, apa Allah buat? Yufaqihu fiddin. Allah? Beri kefahaman agama. Jadi di sini khairan apa maksud dia? Kefahaman agama. Sebab tu al-hikmah tu maksud dia ialah kefahaman agama. Siapa yang faham agama, sebenarnya dia telah diberi hikmah. Boleh? Jadi kalau kita antara hikmah dengan duit, kita nak yang mana? Betul? Lepas habis kelas ni, saya akan bagi hikmah, 5 hikmah setiap orang. Okey. Ataupun lepas kelas ni, saya akan bagi RM500 setiap orang. Yang mana nak? Tak, salah satu, salah satu. Ha? Hikmah, ha? Betul? Macam tak percaya je. Sebab itulah Allah bila sayang pada Luqman, Allah bagi duit ke bagi hikmah? Hikmah. Sebab itu nama Luqman disebut dalam Quran. Sebab dia kaya ke sebab dia faham agama? Itu yang kadang-kadang susah kita nak faham. Dan sebab itulah Luqman bila dia dapat benda yang paling mahal, yang tu juga dia bagi pada anaknya, bukan duit. Nanti tengok apa Luqman bagi pada anaknya. Okey, sekarang boleh faham apa makna hikmah? Kemudian al-hikmah, fiqh, al-fiqh fi din, kefahaman dalam agama. Maka sebab itu Allah kata apa? Bila kami beri Luqman pada hikmah, beri hikmah pada Luqman, Allah perintah pula anishkur lillah, hendaklah bersyukur lillah kepada Allah. Apa pula makna syukur? Taat kepada Allah. Jadi bila Allah suruh Luqman bersyukur pada Allah, bila ni? Bila Allah bagi nikmat yang terbesar, iaitu al-hikmah. Kita pula bila kita bersyukur kepada Allah, dapat rezeki, dapat rumah baru, kan? Naik pangkat, buat kenduri. Salah tu, salah. Sebab Allah perintah kita bersyukur bila dapat hikmah, bukan bila dapat rumah baru. Faham? Ustaz ni tak boleh pula buat kenduri. Syukurlah kepada Allah. Dan Luqman kata apa? Allah kata apa? Waman yashkur. Ini Allah kata. Dan siapa yang bersyukur ataupun taat? Fa'innama, maka sesungguhnya hanyalah dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Apa maksud ni? Syukur tadi apa makna? Tiba-tiba Allah kata apa? Siapa yang taat, maka sebenarnya dia taat untuk? Apa yang Allah nak beritahu? Apa dia? Dapat?
Tak ada sesuatu yang Allah nak beritahu yang ramai tak faham. Apa dia? Itu salah satu, ada satu lagi. Yang tu kita dah faham lama. Yang ni kita macam tak faham-faham je. Apa dia? Apa dia? Kebaikan balik kepada? Allah nak beritahu, kalau kamu taat kepada Allah, sebenar taat tu untuk siapa? Betul? Yang tu ramai yang tak faham-faham. Faham tak? Iaitu bila dia taat, sebenar taat tu untuk? Kenapa saya kata tak faham? Sebab bila dia taat, dia buat sikit-sikit je. Betul kan? Kenapa dia buat sikit? Kan taat tu untuk dia. Kalau dia yakin, semakin dia banyak beribadat, semakin banyak pahala, dia buat sikit ke dia buat banyak? Banyak. Ha. Jadi dia faham ke tak? Tak faham. Ini Allah nak betulkan ni. Bila kamu syukur, bila kamu taat, sebenar untuk? Jadi kamu. Boleh faham? Ha. Termasuklah yang kita buat makan kan, contohlah. Kita buat makan, sebenar buat makan untuk orang miskin ke untuk kita? Ha? Bila buat makan untuk orang miskin untuk kita? Orang miskin patutkan kita pergi dia. Sebenarnya siapa yang dapat keuntungan besar? Orang miskin ke kita? Ha? Kita. Betul. Bila kita makan, kalau kita yang dapat untung, kenapa buat bila naik rumah baru aje? Ha? Modal tak cukup. Bukan modal tak cukup, sebab naik rumah baru sekali je. Kalau tiga kali naik rumah baru, tiga kali dia buat. Sebab kita tak faham syukur, Ustaz. Ha? Kita tak faham betul-betul syukur. Ha, kita tak faham syukur tu. Sama juga solat kan? Baca Quran ke? Bila kita baca Quran, kita baca sikit ke banyak? Sikit. Pasal apa sikit? Sebab kita tak rasa untuk kita. Ha, yang ni ya Allah kata, ni siapa yang tak untuk diri kamu, kenapa tak faham-faham ni? Bila baca sikit je, macamlah baca Quran tu untuk Allah. Lepas tu, bila kita pilih baca Quran, kita baca surah Baqarah ke? Tiga kul. Kenapa tiga kul? Mana banyak pahala? Surah Baqarah ke tiga kul? Ha? Ha? Habis kenapa tak baca Baqarah? Ha, tak reti bersyukur. Dia rasa dia baca Quran tu untuk Allah. Betul? Tapi bila makan nasi, tiga genggam ke tiga pinggan? Ha, sebab apa dia makan, bila makan banyak? Sebab dia cukup yakin makan tu untuk? Ha. Kalau orang kata, okay, kak boleh tak makan untuk saya? Makan sikit ke banyak? Ha, tengok cara kita berfikir. Bila untuk orang je, kita buat cincai, kan? Bila untuk kita, rumah terbaik, pakaian terbaik, kereta terbaik, telefon terbaik. Tapi bila ibadat, lewat, sikit, pendek, cepat, malas. Sebab mindset kita, ibadat tu macam untuk Allah. Faham? Allah nak betulkan. Siapa yang taat sebenar untuk dirinya. Ha. Bolehkah? Ha, kalau solat tarawih, kita solat satu ke tiga? Oh, 20. Tak, sebenarnya saya nak tanya witir tadi, bukan terawih. Kalau solat witir, bukan bulan Ramadan, kita solat 3 ke 1? Ha, tengok 1. Untuk siapa tu? Nampak tak kita tak cerdik? Ya Allah, aku solat untuk aku ni, tapi aku nak solat 1 je. Ada tak? Ha? Oh, tapi kalau makan istiqamah pun walaupun banyak kan? Okey, kemudian apa dia? Nabi kan pernah buat satu. Nabi pernah buat satu? Siapa cakap? Ni Nabi mana ni? Ha? Ha? Oh, dia buat satu bitir? Oh, iya ke? Saya tak pernah dengar. Yang ada hadis Nabi daripada Aisyah, Aisyah kata apa?
Nabi tak pernah solat malam melainkan sebelah rekaat. Sama ada bulan Ramadan ataupun bulan lain. Sebelah rekaat. Yang satu tu kita, bukan Nabi. Yalah. Dia sebenarnya witir tu kita faham apa dia? Yang ganjil kan. Tapi bila semua sekali sebelah tu kira malam, solat malam lah. Jangan kata Nabi solat witir satu rekaat. Dia kita ni, antara masalah kita pada kita beza-bezakan. Ini solat tajuk, ini solat witir, ini solat terawih. Tapi bila Aisyah beritahu, salat Nabi di malam hari tak pernah lebih, sebenarnya maksud semua sekali. Itulah salat witir, itulah salat malam, semua sekali. Package. Ha, kita bila bangun malam, banyak pula jenis salat. Salat hajat, salat tasbih, tahajud, ha, taubat lagi. Kita lebih sikit pada Nabi. Boleh, tapi witir yang terbaik buat tiga rekat satu salam. Tiga rekat satu. Satu salam. Ah, ya. Jadi kalau tiga satu salam tak payah tahiyat awal. Tak payah tahiyat awal. Okey. Okay. Dan lagi baiknya tiga rekat satu salam. Lepas tu baca surah Baqarah. Okey. Wa man kafar dan siapa yang kufur, fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah ghaniyun, maha ghaniyun, apa dia, maha kaya, hamidun, maha. Okey, cuba tengok. Allah kata siapa yang bersyukur, maka untuk siapa? Untuk diri sendiri. Tiba-tiba Allah kata siapa kufur. Kenapa Allah guna perkataan kufur? Ah? Ha? Ha, maknanya apa? Lawan pada syukur ialah kufur. Sebab itulah makna syukur yang tepat dan betul ialah taat. Bila taat itulah syukur, bila tak taat itulah kufur. Boleh faham? Saya nak tanya. Orang ni, dia tutup aurat. Tapi bila naik rumah baru, dia tak buat kenduri kesyukuran. Seorang lagi, dia buka aurat. Bila naik rumah baru, dia buat kenduri kesyukuran. Siapa yang kufur, siapa yang syukur? Ha? Semula, A, dia tutup aurat. Bila naik rumah baru, dia tak buat kenduri kesyukuran. B, dia buka aurat. Bila naik rumah baru, dia buat kenduri kesyukuran. Siapa yang syukur? A. A. Tapi kalau tanya orang Melayu, siapa yang bersyukur? B. Faham tak? Salah tu. Sebab syukur makna dia taat. Boleh? Boleh, ha? Ada bangkangan? Tak ada. Okey, kemudian Allah kata apa? Siapa yang kufur Allah tu? Tengok, ha? Cuba tadabbur betul-betul. Siapa yang syukur untuk siapa? Diri sendiri. Sepatutnya ayat siapa yang kufur sepatutnya apa? Dia yang dapat kufur, betul? Tapi Allah tak jawab macam tu. Allah kata, siapa yang kufur, Allah kaya. Faham? Okey, kenapa? Hmm? Kenapa? Dia orang lain jawab. Ha? Bagi orang lain jawab. Yang tak boleh jawab, biar. Faham soalan? Siapa yang kufur? Tak, Allah, ayat macam ni. Siapa yang syukur untuk dirinya, sepatutnya siapa yang kufur dia juga dapat kufur tu. Tapi Allah tak kata siapa kufur dia dapat. Allah kata apa? Siapa kufur Allah kaya.
Allah? Kenapa Allah beritahu Allah tak rugi? Allah sayang kita. Ha? Allah kasih kita. Bukan. Allah tak mengharapkan kita. Allah? Tak mengharapkan kita. Kalau buat baik. Memang kita dah tahu. Ah, senang boleh? Rasa senang cakap. Sama dengan saya cakap. Subhanallah, tengok ah, tadabbur. Allah kata apa? Siapa yang kufur, Allah tu kaya. Allah nak bagi apa? Kalau kamu tak taat, biasa orang tak taat pada Allah ni, kalau Allah suruh taat, Allah suruh syukur, biasanya kepala dia apa dia? Bila Allah suruh, Allah ada kepentingan. Maknanya kalau aku tak taat, Allah yang rugi. Maka Allah jawab, aku kaya. Faham? Boleh faham? Contohlah saya kata sedekahlah. Tiap hari saya kata sedekah. Apa dalam kepala pelajar? Ustaz ada kepentingan. Betul kan? Ustaz ni asyik suruh sedekah je. Ustaz ada kepentingan. Saya pun jawab, saya sebenarnya maha kaya. Saya suruh kamu sedekah sebenarnya untuk diri kamu. Boleh faham? Ramai yang tak taat pada Allah sebab dia berfikiran kalau aku taat tu macam Allah yang untung. Tak, Allah kata aku maha kaya. Jadi siapa yang rugi? Rugi. Kan? Hari ni satu hari kita tak baca Quran. Siapa yang rugi? Allah rugi tak? Tak. Tapi kita rasa tak rugi bila tak baca Quran satu hari? Ha? Kenapa tak rasa? Tapi bila tak makan satu hari, rasa rugi tak? Oi, ruginya. Terlepas satu kenduri je. Ya Allah, ruginya. Okey, kemudian Allah kata apa? Boleh tak kaitkan? Allah bagi Luqman Al-Hikmah dengan ayat sebelum tu. Apa kaitannya? Ayat sebelum tu cerita pasal apa? Allah cipta langit 7 lapis tanpa tiang, bumi sebagai gunung sebagai pemasak kan. Allah turunkan air keluar tumbuh-tumbuhan. Tiba-tiba Allah kata, aku beri Luqman Al-Hikmah. Apa kaitannya? Faham soalan? Faham. Ajak open. Tak faham soalan? Tak, ayat sebelum ni Allah cerita pasal kebesaran dia. Dia cipta langit 7 lapis tanpa tiang. Turunkan air sehingga keluar macam-macam tumbuhan. Gunung sebagai pemasak. Tiba-tiba Allah cakap, kami beri Luqman Al-Hikmah. Apa kaitan hikmah dengan ciptaan Allah? Apa dia? Kalau saya tanya, apa makna hikmah? Hikmah ialah kenal Tuhan. Ha. Kaitan dia, Luqman ni boleh jadi hebat dan aku beri hikmah sebab apa? Sebab dia kenal Tuhan. Sebab dia kenal Tuhan. Jadi di sini, hikmah terjemahannya apa? Kita kenal siapa Tuhan kita yang mencipta langit, yang menurunkan hujan. Okey, tengok ah, apa bukti Luqman ni kenal Tuhan? Wa iz qala, dan ingatlah ketika mana qal telah berkata Luqman kita tahu tak Luqman ni bangsa apa? Ha? Oh, ada dalam tafsir kata bangsa Afrika. Kulit hitam, rambut kerinting, bibir pun tebal. Cantik tak? Cantik tak? Ha? Cantik tak kalau orang Afrika? Kalau dia datang minta nak kahwin dengan anak kak, terima terus tak? Terima, slow je. Ha? Jadi pengajarannya apa? Allah bagi Luqman yang yang daripada bangsa kulit hitam, muka pun tak cantik kan.
Allah bagi hikmah. Pengajarannya apa? Mulianya manusia bukan terletak pada rupa paras, warna kulit. Sama juga Bilal kan. Bila Nabi bagi berita gembira, dia adalah ahli, walaupun dia kulit hitam, muka taklah secantik orang Melayu. Dan kerja dia apa? Tukar azan je, tukar azan, tapi ahli syurga. Jadi mulia manusia bukan sebab warna kulit, tapi dia dapat al-hikmah. Okey, tengok ah. Ketika mana Luqman berkata libnihi kepada anaknya. Orang yang paling dekat dengan bapak, dengan ibu bapak siapa? Anak. Biasa mak bapak ni dia paling dekat dengan anak. Dan biasa apa yang pertama yang dia ajar kepada anak yang paling dekat dengan dia? Kira dalam masyarakat kita lah, dalam masyarakat kita. Biasa dia ajar apa? Ha? Tak, yang dalam masyarakat lah. Ha? Dia ajar apa? Apa? Kenal jasa mak orang tua. Tak. Kebanyakan ibu bapa dia ajar pada orang yang paling dekat dan paling dia sayang, apa dia? 3M. Membaca, menulis. Sebab apa? Sebab dia nak anak dia berjaya. Dan tak mungkin berjaya melainkan mesti pandai. Ada tak dia ajar akidah? Sebenarnya ajar 3M tu, membaca, menulis, mengira. Untuk kenal Tuhan ke untuk kenal dunia? Yang tu anak rosak. Dan itulah mak bapak yang tidak ada al-hikmah. Tak bijak. Tengok Luqman bijak. Apa yang dia ajar pertama pada anaknya? Wahuwa ya'izuhu, dan dia ya'izuhu apa dah? Ya'izuhu ni daripada mau'izah. Mau'izah ni peringatan benda yang penting. Mau'izah ialah peringatan benda yang besar dan penting. Dia memberi ni, kalau bahasa Arab ya'izuni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' menunjukkan apa? Satu lagi. Sentiasa. Dia sentiasa memberi peringatan. Apa peringatan yang Luqman selalu bagi? Ya bunayya, wahai. La tushrik, jangan engkau syirikkan Allah ataupun sekutukan Allah. Kemudian Luqman bagi tahu, ini menunjukkan Luqman tu ada hikmah ataupun Luqman tu bijak. Apa tanda Luqman bijak? Pertama, dia ajar benda yang paling penting untuk orang yang paling sayang. Paling dia sayang. Bijaknya dia ajar benda paling penting, bukan 3M. Ajar kenal Tuhan. Satu. Yang kedua, bijaknya Luqman ialah bila dia ajar, dia beritahu sebab. Jangan syirik pada Allah. Dia beritahu sebab. Kenapa tak boleh syirik? Kenapa tak boleh syirik? Sebab sesungguhnya syirik itu pasti la zulmun, kezaliman yang sangat besar. Jadi zalim ni banyak jenis kan. Buat maksiat zalim, buang masa zalim, mengumpat zalim. Tapi zalim-zalim yang paling besar apa dia? Syirik. Kenapa syirik pada Allah kezaliman yang paling-paling besar? Sebab tidak ada lagi zalim yang lebih besar melainkan menyembah bukan pencipta. Itulah kezaliman yang paling. Allah saja yang berhak disembah, sebab dia bukti cukup jelas. Tiba-tiba dia tidak sembah Tuhan tu. Itulah kezaliman yang paling paling besar. Boleh? Di sini juga ada pengajaran. Luqman pertama,
Pertama, sentiasa menasihat benda yang penting pada anaknya. Bukan sekali-sekala. Itu menunjukkan Luqman cerdik. Kita kalau nak ajar benda penting pada anak, kita ajar sentiasa ke sekali-sekala? Ha, satu. Yang kedua, Luqman bila nak ajar benda penting, dia guna perkataan apa? Ya bunaya. Apa pengajaran di situ? Ha? Kenapa kena guna perkataan lembut? Ha? Apa hikmahnya? Kita kadang-kadang kita terlupa. Kita bila bercakap, kita terlupa tujuan kita bercakap ataupun tujuan kita tegur orang. Tujuannya apa? Kita nak orang tu dengar. Betul? Kadang-kadang kita terlupa tujuan tu menyebabkan dia tak dengar. Sebab apa? Sebab kita guna perkataan kasar. Eh, kamu ni kenapa ni degil ni tak nak solat? Kita nak dia dengar nasihat, tapi bahasa kita menghalang daripada dia dengar. Boleh faham? Jadi kaedah nak mendidik, nak mengajar pada tackle hati dia sebelum tackle akal dia. Biar dia rasa kita sayang. Bila dia rasa kita sayang, dia bersedia tak mendengar. Jadi gunakan perkataan. Kita tak guna pada anak kita kan? Guna tak? Wahai anakku. Tak kan? Kalau suami guna tak? Wahai isteriku. Isteri guna tak? Wahai suamiku. Tak. Ha? Itu soalan tak boleh dijawab. Tak, saya guna bila tu? Bila dalam WhatsApp. Bila saya nak nasihat anak saya, saya tulis wahai anakku. Kadang-kadang wahai isteriku. Kalau berdepan, belum lagi lah. Ha? Tak betul. Sebab kita dah tak, kita tak diajar macam tu kan. Kita diajar di sekolah, bila buat salah tegur. Betul? Ha, tegur cara mana tak diajar. Kadang-kadang kita tengki anak, kamu ni kenapa ni? Perangai macam bapak kamu. Ha, sebiji. Siapa, masa tu siapa sakit hati? Anak pun sakit hati, suami pun. Waduh. Dia two in one. Kadang-kadang kita nak tegur mak kita yang buka aurat kan. Kita guna bahasa yang kasar. Mak ni, kenapa ni umur dah lah tua, kenapa? Ha, habis. Dia lagi kecil hati dan lagi pekakkan telinga. Okey? Dan bijak Luqman juga ialah, bila dia suruh ataupun larang, dia bagi tahu. Dia bagi tahu apa? Ha? Tak, mana ada contoh. Bila bijaknya Luqman, bila dia suruh ataupun dia larang, dia bagi tahu sebab. Jangan syirik. Sebab apa? Kezaliman yang besar. Ayat tu pun kadang-kadang kita tak buat. Contoh, kita suruh anak kita solat, kita bagi tahu tak sebab apa kena solat? Tak bagi tahu. Pergi solat tu, anak tanya, kenapa kena solat? Eh, banyak soal pula. Kita tak jawab. Kita tak jawab sebab kita pun tak tahu kan. Kita pun kata, eh, mak ayah dulu pun tak tanya macam kamu tau. Jadi bagi tahu. Kalau dia tanya, kenapa kena solat? Sebenar dia, jangan tunggu dia tanya. Kita terus bagi tahu. Kita sebagai hamba Allah kena solat. Banyak Tuhan bagi nikmat pada kita dan kita wajib bersyukur. Salah satu syukur yang paling besar ialah dia pun rasa, eh, betul juga. Jadi yang mula-mula malah nak solat pun jadi rajin sebab tahu sebab. Tapi kalau dia tak tahu kan, mak aku suruh solat, 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 solat. Sebab apa? Tak tahu. Dia jadi malas. Okey. Okey, ada masa lagi? Berapa jam lagi? Ha? 3.45 kita habis? Pukul 5. Eh, solat asar? Asar pukul awal kan? Awal pukul apa? Sampai asar. Sampai asar 4:30.
Kita berhenti 4:30. Jadi 1 jam lagi. Boleh tahan dalam panas ni? Boleh? Jangan tidur. Kalau tidur, saya tidur. Okey. Kemudian, wawassayna. Ha ni. Ini juga menghuraikan apa ni? Kenapa yang paling utama Luqman ajar pada anaknya ialah apa dia? Tauhid kan? Dan sebenarnya itulah makna hikmah. Ya Allah kata kami beri Luqman al-hikmah. Apa makna hikmah? Dihuraikan dalam ayat ni. Iaitu kenal Tuhan. Apa bukti Luqman tu kenal Tuhan? Dia nak anak dia juga kenal Tuhan. Okey, kemudian wawassayna dan kami telah wasiat. Yang ni siapa cakap ni? Luqman ke Tuhan? Ha? Ini Tuhan. Lepas tu ada wasiat Luqman, tiba-tiba kat celah tu daripada Allah. Allah kata kami telah wasiatkan insan manusia biwalidayhi berbuat biwalidayhi kepada dua orang tuanya. Kenapa? Pertama, jangan syirik Allah. Yang kedua, buat baik pada mak bapak. Kenapa? Kenapa? Jangan syirik pada Allah sebab Allah pencipta kita. Wajib buat baik pada mak bapak sebab mak bapak penyebab. Penyebab kita dekat dunia. Bukan pencipta. Allah pencipta mak bapak penyebab. Maka sebab tu, wasiat kedua pada. Jangan derhaka ataupun wajib berbuat baik pada mak bapak. Buat baik ni contoh macam mana? Buat baik pada mak bapak. Ataupun bila orang tu dikatakan tak buat baik pada mak bapak, bila? Allah kata apa? Wala takul lahuma uff. Jangan kata kita bagi duit, bagi macam-macam, tapi mulut kita bila mak suruh kita dah derhaka. Walaupun duit bagi setiap bulan. Tapi kalau dia tak cakap apa-apa, mak cakap, baik mak, baik mak, tapi duit tak bagi. Sama. Jadi buat baik ni terlalu luas. Bercakap dengan lembut, bagi apa yang mak bapak perlu. Kalau sakit, bawa pergi hospital. Boleh? Kemudian Allah bagi tersebab. Kenapa kena buat baik pada ibu? Hamalatuhu, telah mengandungnya. Siapa? Ummuhu, ibunya. Siapa yang mengandung anak? Ibu. Ada bapa yang mengandung? Tak ada. Wahnan. Apa makna wahnan? Wahna makna lemah. Ala wahnin, atas lemah. Apa maksud lemah atas lemah? Lemah yang bersangatan. Apa maksud lemah yang bersangatan? Maksud dia wahnan ala wahnin, mula mengandung dan lemah. Lepas tu semakin okey ke semakin lemah? Lepas tu masuk bulan kelima, keenam semakin lemah tak? Masuk bulan kelapan, sembilan? Itu mana wahnan ala wahnin. Dia tak ada. Ibu bila mengandung, bulan satu teruk, bulan tiga okey, bulan lima lagi okey. Tak ada. Betul tak? Betul? Saya tak ada pengalaman. Tapi maksud ayat ni macam tu lah. Faham? Jadi wajib buat baik pada mak bapak kan, kepada mak saja? Dua-dua kan? Tapi Allah beritahu sebab kenapa kena buat baik pada mak saja. Sebab buat baik pada bapak Allah tak beritahu. Apa dia?
Ha, satu, sebab pengorbanan ibu terlalu besar dibanding dengan bapa. Satu, yang kedua, syurga di bawah. Oh, bawah tapak kaki bapa tak ada. Ha, dia kebaikan bapa, anak nampak tak? Macam mana? Sebab bagi duit, bagi telefon, bayar yuran kan. Tapi kebaikan ibu, masa ibu mengandung, anak tu nampak tak? Kenapa dia tak nampak? Sebab dalam perut. Kemudian masa mak tu penat melahirkan, anak tu nampak tak kepenatan, penderitaan mak? Sebab dia baru baby. Lepas tu sepanjang mak tu membesar dan menyusukan dia 2 tahun, dia nampak tak? Tak, sebab dia belum. Jadi semua kebaikan mak, anak tak nampak. Tapi bila bapa buat baik, anak nampak tak? Nampak. Pergi kerja pagi, balik petang, penat letihkan. Kemudian beli baju, hantar pergi sekolah. Maka yang nampak, Allah tak sebut. Yang Allah sebut yang mana? Tak nampak. Ha, tak nampak ni. Sebab itulah kita kadang-kadang, kita biasa kadang-kadang mudah nak buat baik pada mak ke kepada bapa? Tak biasa. Kepada bapa kan? Tahu sebab apa? Sebab bapa bagi duit kan? Ha, sebab bapa bagi duit dan bapa supporting. Mak ni banyak banyak bebe kan. Kadang-kadang anak takut nak begitu mak kan? Bapa okey je. Jadi sebab itulah jasa mak ni anak tak berapa tahu dan tak berapa kenang. Maka Allah sebut sebab mak wajib buat baik. Wajib berbuat baik di mak. Satu, mengandung penat di atas penat. Kemudian yang kedua, wa fisaluhu, dan fisal apa dia fisal? Ha? Fisal apa dia fisal? Apa dia? Menyusulah, dan dia menyusu ataupun menceraikan sesuan, menghentikan sesuan. Berapa tahun? Fi amaini, dalam penat tak ibu menyusu 2 tahun ni? Kan kena masak lagi, lepas tu menyusu. Tengah-tengah nak solat, anak pula nak susu. Suami tahu apa masa tu? Suami tahu apa? Tidur kan? Ha. Bila anak lapar, baby lapar tengah malam, siapa yang bangun? Suami bangun tak? Suami tak bangun. Sebab suami seorang yang sabar. Dia dengar anak dia menangis, dia tenang je, sabar je. Tapi ibu tak sabar, dengar je terus bangun. Kalau anak sakit pun, siapa yang menjaga malam? Mak. Sebab tu Nabi kata, bila ditanya kepada Nabi, siapa yang patut wajib aku buat baik? Nabi jawab apa? Mak kamu. Kawan tu tanya kali kedua, lepas mak siapa? Mak kamu. Kawan tu tanya kali ketiga, lepas mak aku siapa? Mak kamu lagi. 3 kali. Lepas tu siapa? Kali keempat baru bapak. Menunjukkan jasa mak 3 kali ganda daripada jasa ayah. Boleh? Dan ini juga cara didikan yang betul. Apa dia? Suami ataupun bapa kena bagitahu anak. Bapa kena bagitahu anak. Bagitahu apa? Ni, mak pernah mengandung, mak pernah menyusu, mak muntah apa semua. Kamu kena tak mak lebih pada bapa. Bapa kena bagitahu. Bapa dah bagitahu. Ha? Tak ada. Okey. Kalau belum beritahu, balik beritahu. Balik beritahu. Beritahu pada anak kita. Mak dengan bapak ni, mak jauh lebih besar jasanya. Jadi kalau mak cakap, jangan bantah. Mak suruh terus buat. Kalau bapak, jangan bantah juga. Tapi kalau mak, lagi.
Oh, susah kita nak cakap kan? Tambah-tambah kita yang nak bagi duit pada anak setiap hari kan. Lepas tu makan pun kita juga belanja. Tiba-tiba nak suruh anak lebihkan mak. Susah kan? Ego. Betul kan? Mak kamu tu membebe je. Ha, itu kita cakap. Sebenarnya tak bertanggungjawab. Ha? Kalau suami bertanggungjawab, dia akan cerita pada anak. Apa? Cerita apa ni? Jasa ibu. Mengandung 9 bulan. Kemudian menyusu 2 tahun. Kemudian anishkur. Hendaklah bersyukur. Li. Kepada ku. Kepada siapa ni? Ku siapa ni? Allah. Waliwalidayka. Dan kepada kedua ibu bapa. Ha, dia sebut pun bahasa Melayu betul. Dia sebut ibu dulu kan. Ibu bapa. Ada tak bapa ibu? Kedua ibu bapa engkau. Ilayyil masir. Hanya kepadaku al-masir, tempat kembali. Okey, cuba tengok ni. Kenapa Allah, bila Allah sebut jasa ibu, mengandung, penak, menyusu apa semua, tiba-tiba Allah kata apa? Syukurlah kepada aku. Kemudian, dan syukurlah kepada. Kenapa syukur kepada aku? Ha, sebab walaupun mak kamu penat menyusu, mengandung apa semua, tapi pencipta siapa? Allah. Lepas tu barulah bersyukur pada. Maknanya sempurna tak? Syukur pada apa? Tapi kita tak bersyukur pada Allah. Ha, asasnya kena Tuhan. Bila dia kena Allah, dia akan kenal jasa mak bapak. Yang dia derhaka pada mak bapak ni punca apa? Dia tak kenal Tuhan. Cakaplah apa pun dia tak akan taat pada mak bapak. Jadi asasnya bagi anak kenal Tuhan. Boleh? Kemudian di akhir ni Allah kata apa? Hanya kepada ku. Apa maksud ni? Kalau tadabburnya apa? Ha? Apa ni? Syukur pada ku dan kepada kedua ibu bapa engkau. Last kali Allah kata apa? Hanya kepada aku tempat kembali. Apa kaitannya? Maknanya kalau kamu tak bersyukur pada aku dan kamu tak buat baik pada mak apa, ingat satu. Apa dia? Ha, akhirnya kamu balik pada aku. Ini amaran, warning. Kalau derhaka, ingat. Satu hari kamu balik juga pada aku. Dan kamu akan disoal. Okay. Ayat seterusnya apa? Tak cukup kalau kita sebut alhamdulillah je, tak cukup. Tak cukup. Syukur yang pertama taat. Dia zikir alhamdulillah subhanallah itu setelah benda yang asas kita laksanakan. Sebab alhamdulillah tu hukum wajib ke sunat? Ha. Jadi buat dulu yang wajib. Solat, tutup aurat kan, buat baik pada mak bapak, mulut sebut alhamdulillah. Tapi kalau tak solat, alhamdulillah nikmat makan. Maka tak ada faedah sebutan itu. Dia tak solat. Ha. Ya. Ramai orang makan kat kedai kan, satu family. Buka aurat baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabanna. Tapi buka aurat. Bercanggah tak dengan doa tu? Nak minta berlindung daripada neraka, taat dulu. Baru minta. Macam orang minta apa? Dia tak pergi sekolah. Ya Allah, bagilah aku masuk, dapat masuk UIA. Sekolah tak pergi. Ha. Orang nak kata apa ni? Gila. Ha, ada dekat-dekat gila lah. Pergi sekolah dulu, baru minta kan?
Macam mana? Okey. Kita tengok ayat selepas tu. Tadi cuaca panas. Dia penat kan? Penat ah. Tu belum cakap lagi tu. Kalau bercakap tak tahu. Okey, kita ambil satu ayat lagi. Boleh senang. Boleh. Ayat 15. Saya tak tulis ah. Wa in jahadaka. Wa in cuba terjemah wa in dan sekiranya jahadaka. Mereka berdua memaksa engkau. Memaksa apa ni? Ala an tusyrika bi. Supaya engkau mensyirikkan aku. Mana mak bapak ni beriman ke tak? Tak beriman lah. Sebab tu dia paksa anak dia syirik dan kufur pada Allah. Sebenarnya ayat 15 ni jawapan kepada persoalan ayat 14. Ayat 14 Allah kata apa? Wajib tak pada mak bapak kan? Timbul soalan. Kalau mak bapak saya suruh benda yang jahat, termasuklah suruh kufur, adakah saya wajib taat? Ini jawapan dia, ayat 15. Sekiranya mereka berdua memaksa engkau supaya syirikkan aku, ma laysa laka bi ilmun. Apa yang tidak ada bagi engkau ilmu. Makna mak bapak suruh syirik. Ada tak dalil boleh syirik Allah? Ada tak? Tak ada. Maka Allah perintah apa? Fala tuti' huma. Jangan taat keduanya. Bila mak suruh benda yang salah, kamu pergi kerja buka aurat, Allah kata apa? Jangan taat. Bila kamu balik rumahku, jangan solat, Allah kata apa? Jangan taat. Tetapi ada tetapi. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Hendaklah sahib apa dah? Sahib ni macam sahabat, iaitu bergaulah dengan mereka berdua dengan cara yang makruf, dengan cara yang baik. Ada dua benda di situ. Satu, bersahabat. Apa makna bersahabat? Ya? Bila dikatakan itu sahabat kita, bila kita selalu bersama, selalu berhubung, faham? Jadi Allah perintah apa dah? Walaupun mak bapak kita bukan Islam, kita tetap kena selalu bersama dia, macam sahabat. Walaupun mak bapak tu bukan Islam. Yang kedua, bersahabat pula dengan cara yang baik. Contoh tadi, mak kita kata, okey, buka tudung. Apa patut kita buat? Jangan taat. Tapi cara nak tolak tu mesti cara yang makruf. Macam mana? Macam mana nak tolak? Jangan pula, mak ni dah lah tak masuk Islam, suruh saya buka tudung pula. Itu bukan makruf. Itu menyakitkan hati dia. Kita kata, mak nak suruh apa, boleh, tak ada masalah. Tapi dalam masalah tutup aurat ni, ini perintah Allah. Saya tak boleh buat apa, mak. Minta maaf. Dengan cara yang baik dan bahasa yang lembut. Mak kita kata, pergi beli ubat. Ini nak cakap apa? Kena taat ke tak payah? Taat. Beli ubat. Wajib taat. Sebab beli ubat bukan bercanggah. Kena pergi. Itu buat baik. Okey, mak kata, ni mak ada goreng babi ni. Makanlah sikit. Makanlah sikit. Kalau tak makan, kecil hati mak, kan? Apa patut kita buat? Satu, jangan makan, jangan taat. Yang kedua, tolak dengan cara yang baik. Okey, macam mana? Cuba berlakon sikit. Lain kali tu macam ada niat nak makan tu. Mak pun lega. Okey, bila tu lain kali? Kita terperangkap tu. Terperangkap. Nak cakap macam mana?
Apa dia? Dah kenyang, Ustaz. Ha? Dah kenyang. Nanti dia kata bila-bila lapar datang. Ha? Ha. Ha? Nampak jadi nak memahamkan mak lah. Mungkin itulah anda ada kan? Ah, lebih kurang lah. Tapi kalau boleh sebut, wahai ibuku. Wahai ibuku, babi ni satu makhluk Allah. Tapi Allah yang cipta, Allah yang tak bagi, saya makan. Yang lain, okey mak. Ya. Dia walaupun kita tak makan, dia tak kecil hati. Sebab apa? Cara kita tolak tu dengan bahasa yang lembut. Kita hormat dia. Beza tu. Kesan. Mungkin dengan sebab cara kita lembut, akhirnya dia tertarik dengan Islam. Eh, dia kata anak aku ni sejak masuk Islam, bahasa lembut, tak pernah menyakiti. Dulu masa kafir dulu, tengking je aku. Mungkin itu boleh menarik dia masuk Islam. Bolehkah? Ada orang kita, setengah-setengah lah, bukan semua. Bila dia masuk Islam, dia balik rumah, dia kata apa pada mak? Mak, kalau mak nak masak, kena samak bekas tu 7 kali. Sekali dengan tanah. Agak-agak mak dia happy tak? Dahlah, benda tu berat, dia membebankan mak pula. Sebenarnya perlu tak dia suruh kuali ke, periuk ke, dia samak 7 kali? Sebenarnya perlu tak? Ha? Perlu ke tak? Perlu. Apa dia? Ha, tak perlu. Tak perlu. Yang satu masa sahabat bertanya Nabi, kami berada di negeri ahli kitab, negeri orang kafir lah, boleh tak kami guna bekas mereka? Nabi kata tak boleh, kecuali bekas kamu tak ada, kamu ambil bekas mereka dan basuh sekali. Perlu basuh sekali je. Dan mak kita bila nak goreng ikan, koli tu dia goreng babi kan? Lepas tu dia basuh tak? Memang dia basuh dah. Tak payah suruh mak basuh sekali lagi. Jangan. Itu menyakitkan hatinya. Lagi pula kita kenal tak mak kita? Kalau dia mak kita lah. Kita kenal mak kita memang jaga kebersihan. Bila dia basuh sekali cukup. Eh, susah tu. Susah. Okey kah? Ada soalan? Oh, kita pergi homestay, tapi sebelum tu ada Cina masuk. Jadi barang-barang yang digunakan perlu samak tak? Kenapa nak samak? Tak ada sebab nak samak. Yang Nabi suruh samak ni apa dia? Bila bekas, bekas makanan ataupun minuman kamu dijilat oleh anjing. Itu pun kalau kita nampak. Kalau tak nampak, tak perlu. Sebenarnya istilah kita guna tak tepat. Samak yang basuh 7 kali sekali dengan tanah, dia sebenarnya dalam bahasa Melayu bukan samak. Dia panggil apa? Sartu. Pernah dengar sartu? Oh, tak pernah. Yang samak ni lain. Contoh, kulit binatang. Kulit binatang, lembu ke apa ke, kita nak pakai kulit tu. Ha, proses tu, dia panggil samak. Apa dia? Kikis semua daging-daging, taruh garam, jemur. Bukan 7 kali. Itu samak. Ada pun bekas yang dijilat anjing, Nabi kata kena basuh 7 kali, sekali dengan tanah, namanya sertu. Ha, tak percaya, buka Kamus Dewan. Pernah buka Kamus Dewan? Ha? S-E-R-T-U. Sertu. Buka Kamus Dewan. Okey. Jadi homestay yang disewa oleh China, kelengkapan dapur ke apa, ketilam ke, perlu tak kita sama? Tak perlu. Kalau tilam dia guna, kita samak 7 kali. Sekali dengan tanah. Apa jadi tilam tu? Baik tak payah samak. Buang tilam tu, beli tilam baru. Ha?
Ha, buat tilaf sendiri. Ramai mu'alaf Cina. Bila dia tinggal serumah, dia menggunakan dua set alat memasak. Satu yang non-muslim, satu yang tinggal. Dia tinggal serumah dengan siapa? Family dia? Family dia. Sebenarnya tak perlu. Tak perlu. Sebab apa? Sebab cara kita nak pakai benda yang digunakan oleh mak yang bukan Islam hanya perlu basuh. Satu. Yang kedua, bila ada dua set, membazir tak? Membazir. Yang ketiga, mak kecil hati tak? Seolah dia ni najis. Seolah dia ni kotor sangat. Mak kecil hati. Tak perlu sebenarnya. Apa dia? Ya. Yeah. Dia goreng babi kan? Lepas tu sudah goreng, dia basuh. Kita boleh pakai tak nak goreng ikan? Boleh? Yang tak boleh tu was-was. Ha? Was-was. Kak, kak ada masalah? Tak tanya soalan. Biar kita settle dalam dewan ni. Ya? Dengan kat luar tu, dia cerita pula kan. Ustaz ni apa ni? Tak, yang saya cakap ni semua ada dalil. Ha? Semua ada dalil. Jadi kalau saya ada tak? Boleh guna pakai untuk washing machine pun? Boleh. Boleh. Yang tak boleh yang kat Johor je. Boleh, tak ada masalah. Ha? Salah, salah. Hey, pakaian orang, contohlah pakaian non-muslim kan, dia masuk dalam mesin basuh di kedai dobi kan, lepas tu ada tak kesan najis? Ada, nampak tak? Hukum Islam mengikut zahir. Kalau zahir tak ada najis, tak ada lah. Kenapa ada waswah benda yang tak nampak? Itu perangai orang Melayu, takut pada hantu. Hantu tak nampak pun. Ha? Okey. Macam mana? Macamkah ahli suka terlepas daripada siksaan kubur? Dia kalau ikut hadis Nabi, Nabi kata apa? Kubur ni akan menjadi salah satu daripada dua. Sama ada taman-taman syurga ataupun lubang neraka. Kalau dah kubur jadi taman syurga, ada tak kena azab dalam taman syurga? Tak ada. Dan Nabi juga berkata, siapa yang selamat daripada azab kubur, siapa yang selamat daripada azab kubur, maka selepas azab, selepas alam kubur, dia lagi selamat. Boleh faham? Mana dalam kubur, ahli syurga tak ada azab lah. Hmm? Dia himpitan kubur tu, ulama mengatakan dia adalah itu untuk kena semua sekali. Dia macam susah nak cakap. Dia himpit tu macam sebagai, kalau bagi orang Islam, nak hapuskan semua sekali dosa dia. Yang Sa'ad bin, Sa'ad bin apa, Sa'ad bin Mu'az kan, itu bukan bentuk azab tu, bentuk penghapusan ataupun nak clear semua sekali dosa-dosa dia. Mak, mak bapak kita buat eh, tak boleh. Mana boleh dia, bila dia dah berada di landasan yang betul, dia ikut sunnah, tiba-tiba mak kecil hati dia pun
dia pun patah balik tak beramal dengan sunnah. Itu dia boleh rosak akidah dia. Dia takut pada manusia sehingga meninggalkan kebenaran. Tak boleh. Sebab itulah ini ada satu kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ayat ni kata, ni ayat 15 ni ada kaitan dengan kisah seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila dia masuk Islam, mak dia buat apa? Mak dia mogok lapar. Mak dia kata apa? Kalau kamu tak tukar balik pada agama asal, mak tak akan makan, tak akan minum. Biar mak mati, ya. Dan itu boleh jadi fitnah tak pada Sa'ad bin Abi Waqqas? Boleh jadi fitnah. Fitnah lah, nanti orang kata apa? Eh, kamu sanggup sampai biarkan mak kamu tak makan sampai mati. Okey, anak dia tak jawab. Hari tu dia tak makan, tak minum. Besok, dia tengok, mak dia tak makan, tak minum lagi. Dan tengok lembek tu, dia pun beritahu mak dia. Mak, kalau mak ada 100 nyawa. 100 nyawa, bukan satu. Oh. Bila mak tak makan, tak minum, mak pun mati. Allah ganti nyawa lain. Tak makan, tak minum, mati. Ada ganti nyawa lain. Saya tak akan tukar agama. Faham? Pengajarannya apa? Bila mak suruh benda yang salah, wajib kita pertahankan. Walaupun mak kecil hati, walaupun mak mogok lapar. Tapi akhirnya mak dia makan juga. Sebab takut mati. Dia acah je. Boleh? Kita perlu bimbing dia lah kat dalam sunnah. Ya. Dia tak boleh terima, Ustaz. Ya, tak boleh terima macam Nabi Ibrahim dengan bapak dia lah. Macam Nabi Nuh dengan isteri dia lah. Kewajipan kita hanya menyampaikan. Bukan kita tak ada hak nak paksa orang ikut kebenaran. Dia sebenarnya yang haram makan ni apa dia? Yang haram makan apa dia? Ha? Apa dia? Yang haram makan ialah makanan haram. Bukan yang haram makan ialah apa yang dimasak oleh orang kafir. Dua benda berbeza. Orang kafir dia masak ayam, ayam pun disembelih dan tak ada campur benda haram. Halal tak kita makan? Halal. Ada orang Islam, orang Islam, orang Islam yang masak tapi dia campur dengan arak, haram ke halal makan? Jadi halal tak halal ataupun haram bukan bergantung pada siapa yang memasak, tapi bergantung pada bahan tu. Kan? Boleh. Pak Imam goreng ayam tapi ayam tak sembelih, makan tak? Oh, dia ambil kat mana? Ha, tak payah makan lah. Itu tak payah tunggu orang Korea masak. Tak, ini yang saya cakap yang contoh. Ha, ha, ya. Yang contoh lain yang kulit dari Korea semua tu, saya tak cakap lah. Kita tak nampak yang tu. Sedangkan orang Islam sendiri pun kadang-kadang tak menjaga. Dia kalau was-was, jangan pergi. Tapi kalau ada, apa ni, logo halal, kita cek memang ada pengesah daripada JAKIM mana, sah lah tu, halal lah tu. Walaupun orang Korea yang masak. Dia pun nak bisnes kan? Dia yang was-was ni, buaya dia, anak dia cepat dia halal, halal dia kata. Ayalah, samalah. Samalah, masa kita kecil dulu pun kita okey, mak bapak kita ada masalah. Boleh faham? Jadi kalau kita was-was, jangan masuk. Sebenarnya tak payah tunggu kedai Korea, kedai mamak sekarang, kedai mamak sekarang. Kadang-kadang yang duduk kat dapur, India bukan Islam. Ha? Saya ada kawan saya buka restoran. Saya tanya dia, pekerja ni India mana? India daripada India. Muslim ke tak? Bukan Muslim. Ha, sebab sejak tu saya tak pergi. Jadi tak payah tunggu kedai Cina ke, kedai Korea ke. Kedai mamak pun banyak meragukan.
Sebab banyak pekerja dia daripada India yang bukan Islam. Okey. Boleh? Kak ada ada masalah ke? Ada soalan? Tak ada? Ha? Dah jawab dah? Okey. Tak ada? Kalau tak ada, ayat ni dah habis ke belum? Okey, ada sikit lagi ayat 15 ni. Semula, bila mak bapak suruh buat benda maksiat, syirik ataupun kufur, apa sikap kita? Jangan taat. Yang kedua, tolak dengan cara yang baik. Dan yang ketiga, teruskan hubungan. Teruskan perhubungan sama seolah mereka tu adalah sahabat kita. Kemudian yang keempat, Allah perintah apa? Wattabi' sabila man anab. Ikutlah jalan orang yang anaba. Apa makna anaba? Anaba yang kembali kepada aku. Faham? Allah suruh ikut siapa ni? Orang yang kembali kepada aku. Tapi Allah bukan suruh ikut orang lah. Kalau kita faham ayat tu, wattabi' sabil. Sabil. Apa makna sabil? Jadi kaedahnya, Allah suruh kita ikut manhaj, bukan ikut orang. Sabil tu makna cara. Cara siapa ni? Orang yang kembali kepada aku. Ikutlah. Bukan sebab orang tu, tapi cara dia telah kembali kepada aku. Boleh? Jadi di sini juga pengajarannya apa? Kalau nak ikut, siapa-siapa je, pastikan. Pastikan apa? Ha? Pastikan manhaj dia dah kembali kepada Allah. Ikutlah siapa pun. Tapi kalau dia hebat, serbah besar kan, tapi manhaj dia tak balik kepada Allah, jangan ikut. Kemudian summa ilayya marji'ukum. Kemudian hanya kepada aku marji'ukum, tempat kembali kamu. Dan lepas kembali, selesai tak masalah? Selesai tak masalah? Tak, ada satu lagi. Fa'unabbi'ukum. Aku akan bongkarkan, aku akan cerita semua yang kamu lakukan masa di dunia dan aku akan balas. Ini ayat ni Allah nak bagi amaran. Bila nak buat apa-apa, fikirlah. Fikirlah 10 kali. Sebab akhirnya kamu akan kembali pada Allah dan akan dibalas. Habis ah? Ha? Ayat 15. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Kak, ada soalan? Tak tanya. Tanya dalam ni, jangan tanya kat luar. Yang banyak pergi syurga yang sikit pergi neraka. Kadang yang tak balance je. Ha? Yang kurang sama banyak je pahala dengan dosa. Oh, yang sama banyak tu sama berat. Dia akan hantar ke Al-A'raf, satu tempat yang dinamakan Al-A'raf. Itu disebut dalam surah Al-A'raf. Kemudian bila hantar ke situ, kata ulama, terserah kepada Allah. Sebab dosa dengan amal soleh dia sama banyak. Terserah pada Allah. Allah nak bagi rahmat, masuk syurga. Allah nak bagi azab, masuk neraka. Ha, sebab itulah kita kena elakkan situasi macam tu. Caranya apa? Jangan buang masa. Penuhkan masa dengan zikir, dengan baca Quran. Kadang-kadang dengan zikir je boleh memberatkan timbangan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jangan buang masa. Solat ni ya, saya buat diri. Katakan di tepi tandas. Ha? Di tepi tandas lah. Tumpuk satu tokok ya kak. Tokok tu berbuah. Katakan pokok hat, pokok petik. Ha? Boleh tak makan hasil petik? Boleh? Itu berdekatan tempat yang tak elok. Ha, boleh? Cuma ulama mengatakan,
Kalau baja tu, baja yang menyebabkan pokok tu subur daripada najis ataupun bahaya haram, hukum makan tu makruh, bukan haram. Sebab kalau kita nak, kalau hukum dia haram, eh banyak benda kita tak boleh makan. Sebab bila duduk dalam tanah semua ada tak? Semua ada. Boleh makan. Yang penting betik tu tak ada najis. Sebab itulah, okey, hukum tinggal di negara bukan Islam. Ulama mengatakan hukum dia sama dengan masa Nabi berada di Mekah. Kenapa Allah perintah Nabi supaya berhijrah ke Madinah? Sebab bila Nabi duduk di Mekah dalam keadaan ditekan oleh orang musyrikin, dakwah pun tak boleh tersebar dan ibadat pun tak boleh sempurna, masa tu wajib berhijrah. Jadi kalau duduk negara Islam, makan pun susah, nak ibadat pun susah, dia wajib berhijrah. Dia wajib berhijrah. Tapi kalaulah dia duduk kat situ sebab itu sumber rezeki, tempat lain memang tak boleh cari rezeki. Ha, dia kena, contoh ibadat masih boleh, dia tak mengacau ibadat dia, maka dia kena duduk, boleh duduk di situ. Tapi makan tu dia kena pilih-pilih lah. Dia kena pilih-pilih. Ya, sebaik-baik dia kena berhijrah. Jangan duduk di tempat yang boleh merosakkan agama kita, merosakkan anak-anak kita. Jangan. Sebab tu dosa besar sahabat yang tak berhijrah daripada Mekah ke. Kenapa? Sebab dengan sebab mereka duduk Mekah, ibadat tak sempurna. Okey. Dah. Cukup lah. Ada soalan akhir sebelum kita tutup program hari ini. Tak ada. Kalau tak ada, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.